di video kali ini saya akan menambahkan bagaimana caranya mengalert atau memperingatkan heart kita pada saat kita olahraga. Jadi kalau misalkan heart kita tinggi, dia bisa ngasih alarm. Jadi apabila nanti pada saat waktu berolahraga, apabila heart-nya tinggi, jadi nanti dia bisa ngasih alarm atau peringatan. Simak video berikut ini. Nah, yang pertama, kita masuk ke aplikasi olahraganya. Kita klik kanan atas satu kali ya, Nak Garmin. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke aplikasi olahraganya seperti ini. Contoh misalkan sepeda, oke. Nah, di sini ada tampilan gini. Ada timer, kecepatan, sama jarak. Kita klik tombol tengah ini ya, Nak Garmin. Tombol tengah ini tombol setting. Tekan tengah agak lama seperti ini sampai keluar pengaturan sepeda. Nah, seperti ini kita klik. Nah, di sini ada layar data dan ada tanda. Nah, kita klik tanda ini. Nah, di sini tambah baru, kita oke. Nah, di sini ada custom denyut jantung atau kecepatan. Nah, kita pilih denyut jantung ya, Nak Garmin. Seperti ini. Nah, ada Z1. Z1 ini ada zona 1. Ini zona 2, ini zona 3, ini zona 4, dan ini zona 5. Kita set ke, misalkan ke zona 4, 172. Kita klik OK. Ini ada tanda rendah, kita nonaktifkan saja. Nah, ini ada denyut jantung. Jadi apabila denyut jantungnya anak Garmin sudah melebihi dari 172, dia akan bisa ngasih alarm atau tanda pada saat kita berolahraga. Nah, kira-kira seperti itu anak Garmin, bagaimana caranya mengalert atau memperingatkan heart kita pada saat kita berolahraga atau heart kita tinggi. Terima kasih, simak video-video berikutnya dari kami. Oh.